Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Jordi Amat semeringah usai cetak gol pertamanya buat timnas Indonesia. Pemain naturalisasi kelahiran Spanyol, Jordi Amat semeringah usai mencetak gol pertamanya buat timnas Indonesia. Gol itu tercipta saat skuad Garuda bermain imbang 2-2 dengan Burundi dalam FIFA Matchday, Selasa 28 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jordi Amat mencetak gol lewat sundulan pada menit ke-90+4. Gol itu menyelamatkan timnas Indonesia dari kekalahan. "Pertama-tama saya sangat bahagia dengan gol yang saya buat," ujar Jordi Amat. "Saya telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan tempat saya di tim, untuk menjadi bagian dari Indonesia, untuk mendapatkan kewarganegaraan," katanya menambahkan. Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 17 November 2022. Ia melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada 23 Desember 2022 saat laga kontra Kamboja dalam babak penyisihan grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. "Itu adalah salah satu momen penting di hidup saya ketika bergabung dengan timnas Indonesia dan bertemu semua suporter," ucap Jordi Amat. Gol pertama di timnas Indonesia itu didedikasikan Jordi Amat untuk buah hatinya. Bek berusia 31 tahun ini punya anak laki-laki bernama Matias Amat Cardona yang lahir pada 28 April 2022. "Saya ingin mempersembahkan gol ini untuk putra saya. Hari ini Selasa 28 Maret 2023 dia genap 11 bulan, tutur Jordi Amat. "Dia adalah hadiah terbaik bagi saya, dia membawa keberuntungan bagi saya, jadi gol ini untuk dia," imbuh Jordi. Di sisi lain, media Malaysia makan bola takjub lihat gol Jordi Amat di laga timnas Indonesia versus Burundi. Bek naturalisasi timnas Indonesia kelahiran Spanyol itu mencetak gol pertamanya sekaligus menyelamatkan skuad Garuda dari kekalahan kontra Burundi di pertandingan uji coba bertajuk FIFA Matchday Maret 2023. Jordi Amat ledak gol debut bersama Indonesia, tulis judul artikel makan bola dikutip Rabu 29 Maret 2023.